Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Chris Bell Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah teman-teman, sekarang Chris Bell hadir lagi nih, hunting tanaman lagi, tanaman yang murah meriah, harga terjangkau. Jadi sekarang carinya tanaman pinggir jalan dulu. Nah ketemu nih, insya Allah harganya terjangkau ya teman-teman. Tempatnya ada di Jalan Arko Raya, Duren 1000, Kota Depok, Jawa Barat. Nanti buat alamat lengkapnya saya sertakan di deskripsi beserta share lokasinya ya teman-teman. Tapi nomor teleponnya nggak dicantumin karena tidak menerima pembelian secara online teman-teman. Jadi pembeliannya masih secara langsung aja. Jadi buat teman-teman yang di daerah Depok, Sawangan, Bogor, sekitarnya bisa datang langsung ke sini ya. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran bisa langsung aja yuk kita tonton videonya sama-sama. Jangan lupa yang belum subscribe nontonnya sambil pencet tombol subscribe. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai. Sekarang kita tanya-tanya dulu yuk. Assalamualaikum Bang. Dengan Abang siapa nih? Bang Diki ya. Ini nama tokonya apa Bang? Amelia Landscape. Oke, saya mau tanya-tanya tanaman hias ya Bang. Oke, mulai dari sini nih. Ada kuping gajah mini ya Bang? Iya. Berapa nih di sini harganya? Rp75.000 udah rimbun ya teman-teman. Nah, ini ada Aglonema Bicra ya Bang. Harganya berapa ini? Rp45.000 teman-teman. Tuh, insya Allah murah meriah ya. Harga terjangkau. Ini sama Bang? Sama. Sama ya, Rp45.000. Nah, ini ada Florida Ghost ya, Bang? Ghost apa nih? Florida Ghost aja? Min. Min ini? Oh, berapa harganya? Rp200.000 teman-teman untuk Florida Ghost Min. Ini tuh udah rimbun ya. Udah bisa diperbanyak lagi ya, Bang ya? Bisa dicacah. Nah, kalau yang ini Ghost Min ini apa nih, Bang? Itu Squamiferum. Squamiferum. Harganya berapa, Bang? Rp150.000. Rp150.000 teman-teman nih ya untuk besarannya. Lanjut, ini ada antorium ya? Iya. Antorium berapa nih harganya? Itu sekitar Rp175.000. Rp175.000 antorium apa Bang? Tangkok ya. Lanjut Bang. Di sini ada Adamsoni ya? Monstera Adamsoni berapa harganya udah pakai terus? Ukuran 1 meteran. 1 meter ya? Berapa itu Bang? 100-an. Rp100.000 teman-teman udah tinggi ya. Tuh buat teman-teman yang dekat daerah Bogor, Sawangan, Depok, Jakarta masih terjangkau ya untuk kesini ya. Tempatnya dekat teman-teman. Lanjut. Ini antorium apa nih Bang? Kobra. Kobra harganya? Itu Rp100.000. Rp100.000 untuk antorium kobra. Lalu ini ada apa nih Bang? Red Emerald. Red Emerald. Harganya? Itu kisaran Rp200.000. Rp200.000. Nah ini ada kuping gajah besar banget. Berapa? Itu wow, udah besar banget. Ini Rp150.000 ya teman-teman. Tuh, lanjut. Ini ada Mexicanum ya Bang? Mexicanum. Sebesar ini berapa Bang? Itu Rp125.000 untuk pilo Mexicanum ya teman-teman. Nah, kalau ini Bang? Red Kongo. Red Kongo, harganya? Rp250.000. Kalau ini? Duck Lord, harganya? Rp75.000 teman-teman. Tuh terjangkau ya insya Allah ya. Terus ini ada yang sedang nih, kuping gajahnya berapa nih Bang harganya? Rp125.000. Lanjut ke sana ada puring-puring. Misi Babe ya, ini puring apa nih Bang nih? Puring terang bulan. Terang bulan berapa harganya di sini Bang? Itu Rp4.000. Berapa? Rp4.000. Hah, serius Bang? Wow teman-teman, ada murah meriah nih. Buat puring terang bulan harganya Rp4.000. Tuh, murah meriah ya teman-teman, tinggal dipilih aja. Rp4.000 saya kaget loh. Tuh, murah meriah buat pecinta puring langsung ke sini aja. Selain terang bulan ada apa lagi, Bang? Apa tuh? Lupa. Harganya, Bang? Rp200, karena dia udah besar gitu ya teman-teman. Koleksian ya, tuh lanjut. Ini sama terang bulan semua ya Bang ya, ya? Nah sebelah sana apa tuh? Puring jet. Puring jet harganya? Itu ya Allah teman-teman, puring jet harganya Rp5.000 tuh.
Murah meriah ya. Tuh siapa cepat dia dapat, cepat-cepat ke sini teman-teman tuh yang buat pecinta puring. Ini pohon apa, Bang? Buah. Oh, asoka. Asoka berapa? Asoka ukuran 15. 5 ribuan yang kecilan ya. Nah, kalau ini puring apa nih, Bang? Puring jari. Jari harganya? Ini 7.500. 7.500 sudah rimbun ya, teman-teman, puring jari. Lanjut, miana-miana berapa, Bang, di sini, Bang? Sama 7.500. 7.500 15.2 ya. Lanjut. Ini puring lele bukan sih, Bang? Apel. Apel ya? Berapa harganya nih? 150 ribu, teman-teman. Lanjut. Nih kita ke ada koleksian pilok nih di sini ya. Tuh banyak banget pilok-piloknya. Nah, ini dulu nih. Pilok apa tadi, Bang? Saya lupa. Squanifirum yang di depan ya. Cuman ini agak kecil ya. Berapa nih? Kalau masih bibit kisaran 75 ribu ya, teman-teman. Tuh ya, udah cantik nih. Terus di sini ada linet ya, Bang ya. Berapa nih harganya? Wow, linet 50 ribu, teman-teman, udah lumayan ya besarnya. Ini kuping gajah mini bukan sih, Bang? Iya, anakan itu. Anakan ya, berapa ini? 50 ribu, teman-teman. Tuh dari imbun ya, 50 ribu. Tapi nego-nego bisa ya, Bang ya? Tuh buat teman-teman yang serius datang aja ke sini, nanti bisa nego-nego. Kalau ini apa nih, Bang? Itu fikus. Fikus, berapa harganya? Kalau fikus lumayan segitu, 50-an, karena varigata ya. Tuh teman-teman, lanjut. Nah ini ada apa nih, Bang? Itu pilo gergaji. Pilo gergaji harganya? Dua rumpun. 50 dua rumpun, teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau agak berisik, di sini ada pekerjaan. Ini sama ya tadi linetnya ya. Nah kalau ini pilo apa nih, Bang? Ini pilo pisang, anakannya jadi pisang. Oh, ini pilo pisang ya. Berapa nih, Bang, harganya? Oh, itu yang besarnya ya. Kalau itu berapa? Wah, udah besar pilo pisang 50 ribu, teman-teman. Kalau yang anakannya, Bang? Takut kecewa. Biarin dia dibesarin dulu ya. Tuh 50 ribu nanti pilo pisangnya. Kalau ini apa nih, Bang? Garuda, harganya? 75. Ini yang agak gedeannya ya, sama. Sama, teman-teman. Lanjut, ini dragon ya. Ada yang udah gede ya. Oke, sini dulu kita. Ini ada Douglas ya, Bang ya? Berapa nih? 20, teman-teman, untuk Ducklord anakan. Nah, kalau ini Sansevieria apa nih, Bang? Sansevieria Golden. Golden, baru ngeliat saya nih. Kirki. Berapa ini harganya? 50 ribu ya, teman-teman. Tuh, dia warnanya gelap begini ya. Nggak kayak yang biasa. Terus ini ada Alocasia ya. Sanderiana, kalau nggak salah. Berapa, Bang? 25 ribu, teman-teman, nih untuk Alocasia Sanderiana. Kalau yang kecilnya, Bang, ekonomis nih. Kecil ekonomis. Bisa berapa? Nego. Bisa nego ya. Langsung datang ke sini aja tanya-tanya ya, Bang ya, nego-nego. Nih yang besar ada pilo apa nih? Maxicanum. Tapi udah lumayan besar ya, Bang. Berapa nih, Bang? Maximum. 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 Oh, berapa harganya, Bang? 150 ribu untuk maximum, udah lumayan besar ya, teman-teman. Lanjut, ini ada pilo apa nih, Bang? Red Nobel, harganya? Harganya 75 ribu, teman-teman, untuk Red Nobel. Lanjut, ini kadaka ya? Berapa kadaka? Kadaka 35. Ah, nah ini ada dragon yang udah gede banget nih. Berapa tuh, Bang? 100 ribu ya, teman-teman, untuk dragon yang sudah besar. Nah ini tadi pilo pisangnya nih yang abangnya bilang 50 ribu ya, Bang ya? Seperti ini, kalau ini insya Allah nggak kecewa ya. Kalau masih kecil takutnya masih kecewa. Nah ini yang tadi apa nih, Bang? Maksimum ya. Kalau yang ini agak kecil berapa, Bang? Oh iya, kurang-kurang dikit ya. Oke, lanjut ini sama. Nah ini apa nih, singonium apa nih, Bang? Itu pink apa? Iya, pink.
Berapa harganya? Maria. Maria Lucien ya? Berapa tuh harganya? 25.000 teman-teman. Kalau ini ada heng-heng ya, Bang? Heng-heng. Berapa? Heng-heng ini 52. 5 oh udah 2 rumpun ya. Sama Snow White. Digabung ya, teman-teman. Ya, kalau yang ini heng-hengnya aja, Bang. Nih, heng-hengnya aja berapa? 15.000. Ini ada Calathea apa nih, Bang? Zebrina. Iya. Berapa harganya, Bang? 75.000. Kalau Anthurium yang sebesar ini berapa harganya? 100. Ini juga sama. Tuh, 100.000, teman-teman. Nah, ini pilo apa nih? Itu green. Green apa? Lupa saya. Emerald. Ya, berapa harganya, Bang? Itu kisaran 75.000 ya, teman-teman. Masih bisa nego-nego tipis ya, datang aja ke sini. Kalau ini apa nih? Kayak daun singkong. Dia jenisnya Anthurium. Oh, Anthurium juga. Anthurium apa itu, Bang? Lupa ya namanya, harganya. Kalau dia lumayan. Oh, masih mahal ya. Jarang soalnya saya aja baru ngeliat. Berapa nih, Bang? 150.000 ya, teman-teman. Ini udah lumayan besar ya. Nah, ini Anthurium apa nih, Bang? Cantik banget nih. Itu Hukeri. Hukeri harganya? Hukeri ukuran segitu 75. 75. Ini juga sama. Ini gelombang cinta kayaknya ya. Berapa nih? Ini Raffles. Oh, Raffles harganya? 150. 150. Ini ada Mayo ini, Bang. Berapa sebesar ini nih, Bang? 75.000. Kalau daklat yang udah gede nih koleksian berapa nih, Bang? 150.000. Udah kurang lebih 1,5 meter ya, Bang? Semeter ya? Oh iya, tuh pakai itu ya. 1 meter teman-teman ya. Nanti nego-nego bisa langsung datang ke sini aja. Nah, saya mau tahu nih harga Monstera Deliciosa di sini berapa? Itu 175. 175 net ya, kalau Monstera Deliciosa 175 net, tapi udah cantik banget ya, teman-teman. Kalau untuk dragon ya, Bang? Dragon 75.000, teman-teman. Wow, udah besar nih, teman-teman ya. 75.000 pilo dragon ya. Lanjut. Ini ada, sama ya, Bang ya? Sama. Dragon. Kalau ini ada pilo marble ya. Berapa harganya? 25.000, teman-teman. Lanjut. Bang, kalau ini monsternya sama nggak kayak yang tadi harganya? Ini king. Oh, ini king. Yang tadi? Tadi Deliciosa. Ini king. Kalau king berapa harganya? 200.000. Cuman dia udah besar ya, teman-teman nih. Tuh, daunnya udah besar ya. Udah cantik. Dia lebih tebel ya, Bang ya? Iya. 200.000. Lanjut, mana lagi nih, Bang? Ada koleksian apa lagi? Ekor naga nih ya, Bang ya? Ekor naga udah kurang lebih semeter berapa, Bang? 150.000, teman-teman. Tuh, udah rimbun. Ini sepatu film ya? Berapa harganya? 15.000 ya, teman-teman. Ini ada tanaman-tanaman gantung. Skindapsu silver ya. Berapa, Bang, segini? 25, teman-teman. Udah dapet pot, tinggal gantung aja tuh ya. Terus Mayo ini kalau udah diturusin berapa nih, Bang? 100.000 udah diturusin. Nah, kalau ini apa sih, Bang? Nih. Itu palem kol buat di indoor bisa, di luar bisa. Oh, berapa nih harganya? Kalau palem kol kurang segini 45. 45.000, ini udah besar ya, teman-teman. Tuh bisa buat taman ya, Bang ya. Nah, ini ada Singonium pink nih. Berapa harganya, Bang? 25. Tuh, teman-teman, Singonium pink udah rimbun 25.000-an. Brekele berapa brekele nih, Bang? 15.000. Ini tanaman gantung semua harganya sama. Sama ya, teman-teman. Tuh. Anthurium berapa nih, Anthurium? Apa ini ya? Bunga. Bunga berapa harganya nih, Bang? 15.000. Ini kalau diven-diven, Bang? 30.000, teman. Ini ada pilo marble yang udah besar banget. Berapa nih harganya nih, Bang? Wow, nih teman-teman udah besar banget ya. Tuh, 100.000 ya untuk pilo marble udah sebesar itu. Ini Anthurium? Kobra ya? Tapi biangan. Indukan ya? Indukan nggak dijual, Bang? Indukan jual. Berapa harganya? 400.000. Kalau itu, Bang? Meloni. Apa harganya? Itu 250. 250 udah lumayan besar ya, teman-teman. Ini Michan ya, Bang? Itu Siri Gading Lemon. Lemon. Harganya, Bang? Sama gantung. Sama ya?
Sama teman-teman. Ini juga ya, walaupun rimbun juga harganya sama aja ya Bang ya. Nah, buat teman-teman yang mau kesini nih. Oh, nih teman-teman, patokannya di depan perumahan Reiwa. Nih ada poster Arko Nirwana, oke? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang berminat bisa datang langsung ya ke lokasinya. Teman-teman bisa datang atau nanti bisa nego-nego langsung ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah subscribe.